Halo Sobat BP, di video kali ini kita akan membahas sosok Sri Kandi kebanggaan tanah air di sektor ganda campuran. Ya, siapa lagi kalau bukan Gracia Poli? Kalian pasti sadar bahwa Grace lah yang menjadi andalan utama di ganda putri selama satu dekade terakhir ini. Selepas era kejayaan Liliana Natsir dan Vita Marissa, Gracia Poli merupakan pemain berdarah Manado kelahiran Jakarta 11 Agustus 1987. Ia terhitung sudah 18 tahun menekuni karir dan profesinya sebagai pebulu tangkis. Asam garam dunia tepuk bulu sudah dialami pemain yang akrab disapa Grace ini. Uniknya, sejak pertama kali tampil mewakili Indonesia di Piala Uber 2004 silam, Grace tidak menyadari jika backhand service yang dilakukannya selama ini kurang begitu baik dan cenderung merugikan. Selama bertahun-tahun, gaya service itu turut andil dalam kekalahan yang dialaminya. Apalagi saat dirinya mengalami cedera bahu horor yang hampir saja menutup karirnya di tahun 2011 silam saat melawan wakil Korea Selatan, Ha Jung-un dan Kim Min-jung. Saat itu Grace tampak memegangi tangannya setelah menerima flick service dari lawan. Ia pun harus menghentikan laga di game ketiga. Pasca cedera, Grace tetap menggunakan backhand service kebanggaannya. Barulah di tahun 2019, ia memutuskan untuk meninggalkan gaya service tersebut tepatnya setelah mendapatkan masukan dari pelatih ganda putri, Eng Hian. Saya begitu bodoh, saya mengalami cedera patah bahu pada 2011 dan setelah itu saya tidak bisa melakukan service backhand. Saya selalu frustasi dengan kelemahan service saya. Jadi saya terus berusaha, tapi malah gugup. Saya tidak tahu kenapa, tutur Gracia. Eng Hian seperti diungkapkan Grace mengatakan, beberapa service backhand dirinya terlalu tinggi, sehingga mudah dimatikan lawan dan bahkan memberikan poin begitu mudah buat lawan. Eng Hian lantas memintanya untuk mengubah gaya service dari backhand ke forehand. Grace menyetujui perubahan service itu demi perbaikan prestasinya. Perubahan teknik dan gaya service itu memberikan keuntungan buat Gracia saat bertanding pada 2020. Termasuk ketika Gracia yang berpasangan dengan Apriani Rahayu berhasil mempersembahkan gelar juara buat tuan rumah di ajang Indonesia Master 2020 lalu. Dengan gaya service yang baru, Gracia Apriani juga berhasil memecahkan telur prestasi ganda putri pada awal 2021 usai menjadi juara Yonex Thailand Open. Di final, Gracia Apriani mengalahkan wakil tuan rumah, Jongkol Pankiti Tarakul Rawinda Prajongjai. Badminton World Federation sendiri telah menerapkan aturan-aturan khusus dalam servis terbaru yang berlaku mulai 1 Maret 2018 lalu. Dalam aturan itu dijelaskan, saat pebulu tangkis melakukan servis, shuttlecock dan kepala raket tidak boleh lebih tinggi dari 115 cm dari permukaan lapangan. Bola servis yang dipegang melebihi angka tersebut akan dinyatakan pelanggaran oleh wasit, yang artinya poin bagi lawan. Makanya, dengan forehand service, kesalahan dalam melakukan service malah lebih terminimalisir. Kini Grace lebih sering menggunakan service forehand. Service ini sudah semakin langka dipakai di sektor ganda putri. Jika ada yang memakai, biasanya bukan sejak awal, tapi di tengah-tengah perjalanan karir. Gracia menjadi satu dari segelintir pemain ganda putri yang memakai service forehand. Pelatih saya bilang saya tidak perlu memikirkan opini orang lain atau yang dikatakan lawan. Saya hanya berpikir tentang poin, hal itu terbukti berulang kali, kata Gracia Poli. Satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah Kak Grace Sobat BP, dan mungkin bisa menjadi quotes bagi kalian. Tak perlu memikirkan opini orang lain, cukup tetap fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Well, kita doakan aja ya. Mudah-mudahan Kak Grace dan Kak Apri mampu tampil maksimal di Olimpiade nanti. Selain itu, harapan dan doa akan bibit baru di ganda putri harus dipegang teguh. Mengingat Kak Grace yang tampaknya akan pensiun pas ke Olimpiade nanti. Ya udah, sekian dulu ya kisah hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif badminton selanjutnya. Bye-bye!